Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya. Terima kasih yang telah subscribe channel ini. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Insya Allah channel ini akan menayangkan konten-konten yang sangat bermanfaat. Oke, kali ini saya akan bikin konten baru ya. Ini tentang otomotif ya. Akan saya review yaitu Karimun Wagon R tahun 2016 tipe GS. Tipe GS itu tipe yang tertinggi. Di bawahnya ada GL, ada GX, ada GL, ada GA kalau nggak salah ya. Pokoknya ini tipe yang tertinggi tipe GS. Nah, fitur-fiturnya apa? Kondisinya seperti apa? Ini tahun 2016, berarti sudah dipakai sekisaran 5 tahunan ya. Kondisinya seperti apa? Kalau secara kasat mata ini masih mulus ya, jok-joknya juga masih bagus, ban-bannya masih bagus. Oke, seperti apa kondisi Karimun Wagon R tahun 2016 tipe GS? Yuk kita ikuti liputannya. Karimun Wagon R tahun 2016 tipe GS ya. Yang membedakan pertama kali yang sangat mencolok adalah lampu depan. Ya, lampu depan ini sudah dua ini ya kan, dimnya tersendiri dan menyatu seperti ini sehingga tampak elegan. Dan grillnya juga chrome, juga ada fog lampnya ya. Seperti ini ada fog lampnya, tampak bagus. Emblem Suzuki-nya di depan di kasih background juga chrome, jadi tampak manis. Kita geser ke sini ya, seperti ini penampilannya ya. Dilanjut ke kaki-kaki, yaitu rodanya ya, sudah memakai ring 14 ya, ban ukuran 175/65 ring 14 ya. Kondisi bannya juga masih tebal ya, ini kisaran masih 80% ya, juga masih mulus. Ini ban yang di depan seperti ini, ban-bannya masih bagus ya, karena jarang pakai. Nanti kita kilometernya juga akan kita shoot ya. Ban serepnya ini masih tampak segel catnya ya, ini ya ya, kondisinya masih 100% baru. Lalu lanjut ke belakang, di mana bumper belakang juga tampak beda dibandingkan tipe di bawahnya. Ini tampak kokoh ya, tampak kokoh ya kan, tampilannya tampak kokoh. Untuk velgnya sudah memakai ring 14 sehingga untuk kecepatan tinggi lebih stabil dibandingkan tipe di bawahnya. Tipe GS ini sudah dilengkapi dengan sensor parkir ya. Nah, seperti ini ada di belakang kiri kanan ya, ada kiri kanan, sehingga kalau kondisi membahayakan ada di belakang, dia akan alarm akan bunyi ya. Kita lanjut, sini adalah emblemnya Karimun tipe GS ya, ini sangat elegan sekali. Kita lanjut ke kondisi catnya ya. Kondisi catnya masih sangat mulus ya, masih sangat mulus sekali ya, tampak seperti ini, tidak ada baret-baret ya, masih mulus semuanya, tidak ada baret. Nanti mungkin akan tampak ada baret sedikit, itu memang sengaja dibiarkan agar itu bukti bahwa mobil ini masih orisinil ya, tidak ada dempulnya. Kita cek dari belakang ya, seperti ini masih mulus, masih mulus sekali, masih mulus sekali. Kita lihat atas ya, atapnya seperti apa. Nah, atapnya juga tampak mulus ya, tidak kusam. Ini artinya mobil ini sangat terawat. Untuk penempatan parkirnya juga dia di tempat yang teduh, sehingga catnya tidak kusam ya. Tampak seperti ini atapnya ya, masih licin, masih mengkilat. Jadi kondisi mobil ini benar-benar seperti baru ya, tampak seperti ini. Nah, seperti baru ini memang.
Oke, kita langsung masuk ke dalam, kita lihat interiornya ya. Langsung saja kita masuk, kita lihat interiornya. Nah, tampak kita dari bawah ya, ini karpet-karpetnya masih tampak bagus ya, tampak bagus, ada wagon R-nya ini. Terus kondisi joknya masih tebel ya, masih tebel, belum kempis ya, sehingga memang motor ini benar-benar seperti baru ya. Tampak joknya samping sini ya, masih tebal ya, tidak kusut ya, tidak kusut, tidak kempes ya. Ini jok bungkus orinya ya ini ya, jadi benar-benar mobil ini seperti baru. Nah, ini tampak dashboardnya juga sangat terawat, masih rapi, dilengkapi dengan audio 2D ya ini ya. Ya, audio 2D CD, bisa CD juga bisa flash disk. Nah, ini di flash disknya ada di sini. Ya, ini AUX-nya, mungkin kalau dari HP pakai colokan 3,5 itu ya akan bisa nyala. Nah, ini flash disknya dibuka dulu gini, nggak dipakai ditutup. Sudah dilengkapi dengan 4 speaker ya. Yang ini ada di sini. Nah, mana nggak kelihatan ya. Nah, ini ada di depan itu kiri kanan ya, depan kiri kanan, sama yang belakang juga kiri kanan ya, dilengkapi. Untuk tipe yang di bawahnya masih belum ya, di belakang ini belum ada speakernya. Kalau tipe GS ini speakernya sudah 4, depan kiri kanan dan belakang kiri kanan. Ini AC-nya ya, jadi dashboardnya minimalis ya. Interiornya itu minimalis, tidak banyak aksesoris sehingga tampak sangat elegan. Lanjut, oke, kita lanjut ke bagian belakang ya, bagian tengah ini, maksudnya jok yang penumpang belakang. Ini karpet-karpetnya bagus ya, sangat bagus, sangat rapi ya, masih bersih sehingga masih tampak seperti baru. Ya, bungkusnya, bungkus joknya tampak dari belakang juga masih mulus. Ini yang di belakang ini juga masih tebal, tidak kusut. Ini artinya minim pemakaian sehingga tidak tampak kempes, tidak tampak capek gitu ya. Nah, seperti ini. Jadi sangat luar biasa sekali ini mobil. Kondisinya sangat-sangat seperti baru, door trimnya juga tampak sangat bersih. Oke, kita lanjut ke bagasi belakang. Ke bagasi belakang kita ya. Nah, seperti ini kondisinya. Bagasinya sangat lapang ya ini ya. Ini sepeda mini ukuran 12 in pun juga muat ini di sini sepertinya. Ya. Ini karpet-karpetnya masih bagus ya. Masih mulus karpet-karpetnya, ini dilapisi ya ini ya. Nah, ini baliknya juga masih bagus. Ini joknya yang tampak dari belakang masih luar biasa ya, tidak ada beret, tidak ada kotor ya, jadi masih bau toko ini. Masih bau toko. Nah, ini kalau dari tampak penampakan dari belakang ya, interiornya seperti ini. Itu cakep sekali. Mobil ini memang benar-benar seperti baru ya. Ini kita lihat. Yo, maju terus. Ya, maju. Nah, ini dia. Luar biasa sekali. Interiornya juga minimalis dan elegan. Nah, kursi belakang yang paling belakang bisa direbahkan seperti ini sehingga bagasi lebih luas ya. Sepeda pancal pun muat ini, ukuran 20 in atau 26 in ya. Muat ini sepeda pancal ya. Ciri khas Karimun bagasinya itu luas. Kita masuk ke penyimpanan ban serep ya ini ya. Nah, seperti ini. Ah, ban serep ini, ban serepnya tampak bagus, masih baru, belum turun. Ini kelengkapan segitiga pengamannya. Ini dongkraknya ya. Jadi komplit. Ini juga ada kunci ban. Oke, sangat luar biasa sekali. Kondisi mobil ini benar-benar terawat, di mana
celah atau ketiak dari pintu-pintunya ini juga tampak bersih ya, terawat ya, seperti itu. Kita yang lihat yang di sini juga sama ya, sangat terawat ya, tampak bersih ya, sehingga memang mobil ini benar-benar seperti baru. Kita lanjut yang ini sebelah kanan belakang ini, ketiaknya atau celah antara bodi dengan pintu itu juga tampak bersih, terawat. Kita lanjut yang depan, pintu depan ya, seperti apa. Nah, ketiaknya ini sangat bersih sekali, sangat bersih dan terawat. Kita akan coba untuk menyalakan mesinnya seperti apa ya. Kita nyalakan dulu. Oke, kita tunggu. Nah, itu tampak kilometernya 59.954 ya. Jadi memang minim pemakaian. Nah, ini mesinnya sangat halus, minim getaran ya. Itu ada di RPM 1000. Oke, kita nyalakan AC-nya coba ya. AC-nya sangat dingin ya, langsung spontan dingin ini. Ya, tampak sekali lagi kilometernya itu ya 59.950. Jadi 5 tahun pun ini belum sampai 100.000. Jadi benar-benar motor ini jarang-jarang pakai ya. Nah, ini sangat luar biasa sekali ya. Terus ini juga dilengkapi dengan airbag ya ini ya. Nah, ini airbag ya. Untuk karipun tipe GS ya. Tipe tertinggi sudah dilengkapi dengan airbag. Terus untuk power window itu hanya tampak di ini aja ya. Ini untuk yang depan kiri, ini yang depan kanan. Ini untuk ngelock ya, ini ngelock. Jadi power window-nya off, ini power window-nya on. Pintu bagian belakang itu masih manual ya, belum pakai power window. Ini sepertinya menjadi ciri khas Suzuki ini ya. Ya, Suzuki Karimun ya, belakangnya mesti belum power window. Ini tampak sun visor ya, atau pelindung sinar matahari juga masih ada plastik ya, belum buka, sehingga menandakan mobil ini benar-benar tampak seperti baru ya ini ya. Jarang dipakai. Oh, jatuh ya kartu tol. Kartu tolnya jatuh. Ya. AC-nya sangat dingin sekali ya, ini sangat sejuk, padahal ini setelan settingan ada posisi di tengah ya. Kalau sampai di sini pun nanti akan sangat menggigil nanti ya. Dilengkapi bagasi ini buat naruh apa segala macam kebutuhan. Bagasinya juga termasuk cukup lapang ya. Oke, kita review selanjutnya. Ini ada yang istimewa dari tipe GS ini. Jok yang bagian depan kiri atau depan yang penumpang, bukan di driver ya. Ini ada bagasi tempat penyimpanan barang-barang berharga mungkin ya. Nah, ini bisa kita tarik ya, kita tarik seperti ini. Nah, seperti ini. Ini bisa dimuati barang ya ini ya. Bisa dimuati barang apa gitu. Ini juga bisa diambil seperti ini. Nah, ini juga tampak bersih, ini terawat sekali. Ini kita kembalikan lagi, dibuat naruh-naruh barang atau barang-barang berharga, mungkin uang ya, taruh sini, dokumen lebih aman ya. Seperti ini kita tutup biasa saja. Nah, udah, ini otomatis sudah ngancing sendiri, sudah rapat sendiri ya. Sekali lagi tampak joknya masih tebal, tidak kempis dan tidak lecek ya, sangat luar biasa sekali. Untuk spion sendiri settingannya masih manual ya, spionnya masih manual, belum elektrik ya. Kali lagi kita ambil gambarnya, dashboardnya sangat elegan, minimalis ya, seperti itu. Nah, ini spionnya masih belum elektrik. Oke, kita lanjut ke engine ya, kita buka ya, sudah ke engine ya. Kita langsung kap mesinnya. Seperti ini, kita buka. Ini penampakan engine-nya. Engine-nya sangat halus sekali dan juga tampak
bersih ya. Ini air radiator ya, tangki radiatornya ya, aki si baru. Nah, penampakannya mesinnya juga sangat bersih sekali. Ini sudah ganti filter oli ya, filter olinya baru ya, ganti oli juga sudah, tidak ada rembesan mesin atau rembesan oli-oli, jadi memang benar-benar mobil ini kering. Oke, demikian tadi review dari saya, yaitu mobil Karimun tahun 2016 tipe GS, tipe yang tertinggi. Kondisinya masih terawat ya, masih orisinil semuanya, membuktikan bahwa ini mobil berkualitas. Oke, demikian saya akhiri, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.